Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko beserta rombongan, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Monumen Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, yang bertempat di Komplek Perkantoran Payaloti, Kabupaten Mandailing Natal. Dan sekaligus penandatanganan prasasti pembangunan Monumen Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, juga penandatanganan peresmian penyambungan arus listrik dari PTS MGP ke gardu induk PLN Persero dan penandatanganan prasasti pembangunan Muldoko Center dan Sekolah Anak Yatim Piatu di Puncak Muhasabah. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution menyebutkan bahwa kehadiran Kepala Staf Kepresidenan dapat membawa harapan baru terhadap semua program pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Kita tumpukan harapan kita kepada Bapak kita ini, termasuk mengenai pengembalian kekayaan kopi Mandailing, yaitu 102 ribu hektar. Membangun kebun nanas, kebun pisang, beserta kebun jambu, beserta pabriknya yang terbesar di dunia, yaitu di atas tanah 50 ribu hektar. Kita mohon bantuan daripada orang tua kita ini. Dan juga penyelesaian masalah kawasan ekonomi khusus, tentunya juga tidak akan bisa saya minta tolong ke sana kemari. Tentunya dengan harapan Bapak Muldoko lah yang akan kami cari nanti di Jakarta, menjembatani kami dengan seluruh menteri yang terkait. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution telah memberikan suri tauladan. Beliau tidak saja bisa memberi contoh bagi kita semua, tetapi juga menjadi contoh bagi kita semua. Memberi contoh sangat mudah, tetapi menjadi contoh sungguh tidak mudah. Untuk itu, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution almarhum haruslah menjadi sebuah figur yang selalu kita ikuti dalam memotivasi diri kita, dan juga sekaligus menjadi inspirator bahwa di sebuah daerah yang seperti ini telah melahirkan seorang besar yang namanya Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Hadirin sekalian, Mandailing Natal ini memiliki sumber-sumber yang unggul. Sumber daya manusianya sungguh luar biasa, telah mewarnai dunia nasional dan internasional. Bukunya Jenderal Besar Abdul Haris Nasution itu menjadi bacaan wajib di seluruh akademi militer sedunia. Luar biasa. Dan nggak bisa disebutkan satu persatu. Sumber daya unggul ada semuanya di sini. Satu sisi tadi saya menyimak dengan baik, dan sebenarnya beliau itu berkali-kali ke kantor saya berdiskusi bagaimana membangun, mendevelop Mandailing Natal ini. Kalau saya dengarkan, sumber daya nasional sungguh luar biasa. Sehingga kalau diagregatkan, dijumlah antara sumber daya nasional, sumber daya alam, dan di sini sumber daya manusia bertemu dengan baik. Ditambah lagi berbagai potensi yang ada, maka saya punya keyakinan penuh Mandailing Natal akan bisa berkembang dengan luar biasa ke depan. Setuju nggak?
Setuju nggak? Yakin nggak? Kita harus yakin, teman-teman sekalian. Tidak semua daerah memiliki sumber daya yang seperti ini. Untuk itu, tugas saya sebagai Kepala Staf Presiden, saya pasti akan melaporkan kepada Presiden berbagai hal yang saya lihat, yang saya dengar, untuk dikembangkan masa depan. Saya baru saja meletakkan monumen Jenderal Besar Abdul Aziz Nasution. Apa yang akan kita pelajari dari sebuah monumen ini adalah, satu, almarhum Jenderal Besar Abdul Aziz Nasution itu bukan saja figur yang menjadi suri tauladan dan referensi bagi Indonesia, tetapi juga menjadi referensi bagi dunia luar. Bukunya namanya buku Perang Gerilya, itu menjadi referensi bagi akademi militer di luar negeri. Berikutnya yang kedua, figur beliau adalah seorang figur tentara sejati, prajurit sejati. Apalagi yang DNA-nya sama dengan saya, maka mulai dari taruna saya mempelajari tentang beliau. Ikuti perkembangan. Alhamdulillah saya bisa menitik karir. Ya. Nah, seperti ini. Karena apa? Saya memiliki sebuah figur yang bisa mewarnai, menginspirasi bagi saya khusus. Untuk itu, ini harus menjadi referensi, memotivasi dan menginspirasi bagi bangsa Indonesia. Khususnya. Itulah hal yang bisa saya sampaikan. Ini bukan sekedar satu, bukan sekedar monumen, tapi pahamilah nilai-nilai yang ada di dalam.